Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathia Alkaf. NIM saya 21512024. Saya akan memaparkan materi dari kelompok 2 yang berjudul Islam dan Kebudayaan. Pengertian Islam dan Kebudayaan. Dari segi kebahasan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata lima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri dalam kedamaian. Adapun pengertian Islam dari segi istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah. Kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, oknum, hukum, moral, adat istiadat, dari segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hubungan antara Islam dan kebudayaan. Penjelasan di atas kata Islam dekat dengan arti agama. Begitu juga hubungan agama dan kebudayaan adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Islam dan kebudayaan Arab pra-Islam. Bangsa Arab Islam dikenai sebagai bangsa yang memiliki kemajuan ekonomi. Letaknya geografinya yang strategis membuat agama lain yang diturunkan Mekah mudah tersebar di berbagai wilayah. 1. Mereka menganut paham kesukaan, kabilah. 2. Memiliki tata sosial politik yang tertutup dari partisipasi. 3. Mengenal hierarki sosial.